ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala, yang mana di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang tadi sudah maraton dari mulai pada asar sampai sekarang. Insyaallah malam ini kita akan ditemani oleh pembina kita, Al-Ustaz Al-Fadhil Subhan Bawazir Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah beliau malam ini akan membawakan satu tema yang sudah lama kita tunggu sebenarnya. Sudah menjadi makanan kita sehari-hari, yang sudah kita alami bersama, kadang-kadang jadi gedek sendiri, kadang jadi kesel, gara-gara satu bahasa yang sekarang seolah-olah disengaja, bro. Jadi, udah jadi lalapan istilahnya. Jadi, judul kita malam ini, Akhi Afwan Qadarullah, yang selalu menghiasi grup-grup WA kita. Nah, bagaimana nanti solusinya datang dari Al-Ustaz? Kita dengarkan bersama-sama. Barakallahu fikum. Falyatawaddal maskurah. Langsung gitu. Dari dulu harusnya. Dulu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bawa meja, Pak. Pak, boleh. Apa nahi baru? Pak, nahi. Mulai aku lupa ini. Bukti kan main ini. Ini yang MB. Ya, Ustaz. Baik. Ini yang gue belum habis lagi. Ya, itu habis itu yang lama ini. Abangnya. Iya sih. Bismillah, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
Fa'alam ayuhan nas fa'inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabatku, keluargaku, Muslim Baker Indonesia yang Allah muliakan dunia dan akhirat, dan para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan kegiatan ini, ana mengucapkan secara pribadi buat jamaah, taqabbalallah minna wa minkum siyaman wa siyamakum wa kullu a'malina fi syahril ramadhan kullu aminna nubi khair insyaAllah. Ya, semoga Allah terima semua ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadhan, puasa kita, sholat kita, semua amal-amalan selama bulan Ramadhan, dan setiap hari, setiap tahun dalam kebaikan insyaAllah. Baiklah jamaah Allah muliakan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Jadi ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian, yuk tingkatkan takwa kita kepada Allah. Dunia ini adalah medan ujian. Dunia ini adalah perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Sehingga orang yang berilmu tahu bahwa hidup di atas dunia ini bukan sesuatu yang lama. Ya, dikatakan lan tarjia la yaumul lati madad. Karena harimu tidak kembali. Lan tarjia la yaumul lati madad. Harimu tidak kembali. Apa yang kita lakukan pada hari ini besok mungkin tidak berulang lagi. Maka orang yang berilmu akan tahu sekali kesempatan enggak berulang. Maka dikatakan oleh ulama, baidatul yaum khairun min dajazatil ghad. Telur yang kau pegang di tangan pada hari ini itu lebih baik kau manfaatkan ketimbang kau menghayal ayam di esok hari. Karena siapa yang menjamin bakal menetas? Betul? Kalaupun membesarkannya mungkin hilang, mungkin diambil orang, mungkin mati, kita enggak tahu. Tapi kalau memang ada, ya. Dan ada satu perkataan emas dari sahabat Abdullah bin Umar, dan merupakan perkataan yang indah. Bahkan Syekh Muhammad Shalal Utsaimin ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin tertulis dalam mukaddimahnya itu tentang ucapan mulia beliau. Dikatakan apa? Idza amzaita falatantadhirus shabah wa idza asbahta falatantadhirul masa. Ini pemuda zaman Rasul nih, dan kita ini orang-orang anak-anak muda semua masyaallah ya. Melalui wadah Muslim Baker Indonesia ini kita pengen baker ini mendapat kucuran kemuliaan agama. Karena wallahi akhi fillah, yang paham bikers itu cuma biker. Ya, ini bukan berarti kita merasa beda, bukan. Cuma mau bilang apa, memang terakhir dalam kondisi seperti ini. Maka kita berharap ini biker ngaji, bukan yang ngaji jadi biker gitu loh. Khawatirnya nanti ujungnya berbeda. Ya, nah saya katakan seperti ini kepada teman-teman sekalian, karena ini dulu pemuda zaman Rasul berkata seperti itu. Idza amsayta fala tantazir as-subah wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau di sore hari kau punya kesempatan berbuat baik, jangan kau tunggu pagi. Pun di pagi hari kau punya kesempatan berbuat baik, jangan tunggu sore. Karena wala tadri nafsun fi ayyi ardin tamut, alasannya banyak kok. Wala tadri nafsun madza tahsibu ghadan. Enggak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan, dan tak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi, betul? Ya, yang perlu digarisbawahi sedikit diingatkan ayat bismillah, bro, fastabiqul khairat. Nah, kita pernah berbuat baiklah selama bulan Ramadan kemarin, betul? Kita berharap kebaikan tersebut membuat baik yang memang apa yang kita miliki. Ketika Nabi menjelaskan tentang hati yang menjadi poros dalam diri manusia membuat raga ini jadi baik. Inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Nah. Dalam diri manusia itu kan ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut baik, baik semua anggota tubuhnya. Kalau dia buruk, buruk semuanya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa setiap pagi itu seluruh anggota tubuh ini berkata kepada hati. Mata, tangan, lisan kita, kaki semua berkata kepada hati. Wahai hati, kami tergantung kamu. Ya, kalau hatinya baik akan memerintahkan mata memandang yang baik.
Kalau hatinya baik, telinga pun akan mendengar yang baik. Kalau hatinya baik, tangan menyentuh yang baik. Kalau hatinya baik, kaki pun melangkah pada yang baik. Niatnya pun baik. Cuma kalau hatinya enggak baik, kerusakan yang bakal dia dapat. Nah, Anda ingin tekankan ini tentang apa judul yang kita sampaikan dari kemarin di Bandung ini tentang penyebab-penyebab hati ini rusak. Karena kalau tidak dibahas ini nanti banyak orang yang aji mumpung. Setiap tindakan mengatasnamakan agama, padahal agama berlepas dari dia. Ya, hati-hati nih. Banyak orang yang terkecoh dengan ujub dalam tingkah lakunya. Berapa banyak orang yang baca Quran pengen dibilang qari. Berapa banyak orang yang nuntut ilmu pengen dibilang alim. Berapa banyak orang yang bersedekah pengen dibilang dermawan. Berapa banyak orang yang berjihad pengen dibilang pahlawan. Ini bahaya sekali. Nah, ini banyak di antara kita ini berkamuflase dengan Islam. Oh, berbahaya. Makanya dengan mengikuti cara-cara ulama beragama, kita akan tahu ada tahapan-tahapan dalam kemuliaan. Ya, pun dicontohkan dari kemarin tentang sosok dakwah indah yang Nabi perintahkan kepada sahabat Mu'az. Karena orang yang hijrah senang berdakwah. Ya, otomatis akhirnya kalau enggak diluruskan niat awal dia hijrah, akhirnya merasa senior dalam hijrah. Ini bahaya, Bro. Ya. Anak sih hijrah dari 5 tahun yang lalu tuh. Ini sih masih pada baru tadi junior. Hijrah pakai senior junior. Terjadi enggak? Terjadi. Kalau perlu sholat, antum depan akhi, antum baru hijrah kan. Anak sih gampang belakangan, udah sering anak depan. Ajib. Ya. Masya Allah. Jadi kayaknya minta dispensasi gitu loh. Padahal wallahi Nabi mengatakan dengan tegas, la farqa baina arabin wa ajamin illa bittaqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tegas banget bahasa Rasul itu. Ya. Tidak ada beda, tidak ada beda. Antara orang Arab dan orang biasa. Yang membedakan kita apa? Takwa. Ayatnya pun sama seperti itu. Nah, ini kan satu contoh yang baik yang dipertontonkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar manusia meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sehingga agama itu bukan untuk bersembunyi. Agama ya liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama ini kan buat mewarnai bukan diwarnai. Ya. Orang Islam tuh enggak pernah takut bermuamalah. Kalau di kita kan di Indonesia takut ada orang-orang asing datang bergelombol ke negeri kita ini kita khawatir. Kalau di negeri Arab enggak khawatir. Lalu mereka masuk ke negeri Arab, ikutin aturan main negeri Arab kan. Banyak orang-orang Tionghoa tuh masuk Islam pada pembangunan jalanan apa kereta api cepat sampai ke Madinah itu. Ratusan ribu warga Cina tuh masuk Islam. Karena mereka sudah punya karakter akidah yang kuat. Mewarnai bukan diwarnai. Nah, kalau di kita ini kan remeng. Oh. Bergaul sama orang bule, dibulein. Bukan enggak ngerti tasabbubil kufar, paham Ustaz. Cuma enggak tahu Ustaz, saya ngelihat nih orang bule keren. Dia memang bule enggak usah dandan udah keren. Ente mau dandan tetap buleng, betul lah. Jangan kayak orang yang terkecoh dengan orang-orang antoko. Kalau gue yang pakai cakep belum tentu. Ente bukan orang-orang antoko. Ah. Iya, paham enggak orang-orang antoko nih? Sampel baju tuh outlet. Ya, sudah, jangan hayalkan kita mirip orang, bukan itu bahasanya. Karena agama telah ada syariat. Apa sih yang di Islam enggak diajarkan, Bro? Alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'. Diakui kok sama orang-orang Romawi, orang Parsi. Alamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'. Bukankah kalian ini umat Muhammad, Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang hajat pun diajarkan, betul? Wallahi ya akhi ma akmala hadha din. Sempurna ini agama. Cuma kitanya yang enggak paham. Kalau Allah berfirman ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tolong jangan cuma repot dengan cara ngajinya pakai lagu yang dilantun-lantunkan, maknanya dikedepankan. Beribadahlah wahai manusia kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan orang sebelum kamu. Ini kan tawaran indah. Belajar dari salafus soleh yang beribadah. Lihat bagaimana para nabi dan rasul mempertontonkan ibadah yang indah. Karena dia tahu dunia ini kan tempat Nabi Adam diazab. Dia gak berebut dengan dunia. Dijadikan dunia sebagai transit untuk menuju akhirat. Makanya selevel Ibrahim saja.
yang bikin Ka'bah. Selesai bikin Ka'bah, beliau tukangnya kenaiknya langsung loh anak Ismail loh. Developer sama pekerjaannya langsung dia pegang ini. Setelah selesai Ka'bah, jadi apa yang dia katakan? Rabbana taqabbal minna. Merendah ya Allah, terimalah yang kami lakukan ini. Coba kalau kita yang bikin Ka'bah, bodoh kalau enggak sombong. Depan gang yang bikin Ka'bah, insyaallah langsung sombong. Tapi mereka tidak. Kemaksuman yang dipertontonkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap beristighfar minimal 70 sampai 100 kali. Maksum so, dihapuskan dosa yang lampau dan yang akan datang. Tetap beristighfar karena dia tahu Allah Al-Ghafur. Ya, yeah. Makanya ketika orang tahu Allah Ar-Razzaq dan dia sudah dapat rezeki, merasa nyaman hidup, bukan berhenti minta Allahumma rzuqni. Dia merasakan nikmat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia merasakan kenikmatan dunia dan akhirat ini doa sapu jagat. Dia enggak berdiam diri, bahkan selevel para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah benci dengan kami? Kenapa? Kami enggak merasakan ujian yang berat, lihat. Karena mereka yakin dunia ini memang alam ujian. Iya, tipis sekali dia bersandar dalam hal ini. Karena kalau dia enggak memahami agama dengan betul, yang ada agama pakai feeling. Nih, feeling nih. Perasaan gue sih kayaknya Allah lagi baik bener sama gue nih, bro. Lu bisa bilang begitu, gue belum doa, baru niat keturutan. Kata temannya, kalau gue sih Allah lagi gak demen sama gue, Tat. Gue doa dari dulu, Tat. Masya Allah, Tat. Ini temen gue jarang doa, Tat. Aneh berani adu doa, banyakan aneh sama dia, Tat. Iya, rezekinya gampang. Hampir tiap bulan ganti motor, Tat. Berani adu doa, anak berani so adu sholat, banyakan aneh sama dia, Tat. Anak ibadah bagus, bacaan cakep, Tat. Tapi motor, Tat, diudak-udak Ambon di pojokan lampu merah. Kreditan belum lengkap betul. Aduh anak, gak paham maunya Allah nih, Ustaz. Ya enggak, ya subhanallah. Ente gak paham maunya Allah. Ya karena ente gak kenal Allah. Ente lupa hidup ini bukan mengatur Tuhan. Atur dirimu untuk paham yang Tuhan mau. Karena Allah gak memberikan yang kalian inginkan. Allah mencukupi yang kalian butuhkan. Dikatakan tidak semua orang punya gaji. Tapi kan setiap orang punya rezeki, betul? Ini yang kadang-kadang kita terkecoh dengan keadaan seperti ini. Nah, kita berharap ini sih jabaran mukaddimah dulu ya. Kita berharap ini kita memiliki parafin. Bahan bakar yang cukup dengan ibadah Ramadan kita kemarin. Kalau hati kita sudah baik, ya. Ketika sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menyelamatkan diri dari dunia? Beliau mengatakan, amsik 'alaik lisanak. Yang pertama, pegang lidahmu. Yang kedua, waliyasaka baituk. Merasa cukup dengan keadaan yang kau miliki. Yang ketiga, wabqiyalah hati-hati. Ini rumus orang bahagia hidup. Ya, rumus bahagia dalam hidup. Amsik alaik lisanak. Jaga oleh kamu lidahmu sendiri. Bahkan selevel Mu'az bin Jabal saja, ketika berdakwah ke negeri Yaman, negeri Ahlul Kitab, Nabi bilang apa? Iyaka wa qara'i ma'amwalihim, wattaki da'watal mazlum. Fa'innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hei kamu yang suka berceramah, menyampaikan kebaikan, jaga lisanmu. Jauhkan dirimu dari harta orang-orang kaya. Ini MBI buat kita berderma, berbuat baik, bukan cari keuntungan di MBI. Masya Allah. Ini ngayal punya sugulan di MBI gitu loh. La haula wala quwwata. Oh saya paling benci. Kalau di Al-Azibi saya katakan, kita ini harus punya wadah, pintu buat bersedekah. Nah kita buat Al-Azibi, kita buat MBI, maka ini wadah. MBI ini wadah, bukan klub motor gitu loh. Kita mulai berpikir dengan wadah MBI ini, teman-teman kita yang baker ini mana yang susah, mana yang ekonominya berantakan. Yuk kita pikirkan, kita bangun ekonomi melalui bahasa MBI ini. Untuk teman-teman baker yang mungkin ekonominya masih belum stabil atau mungkin korban pandemi atau apalah. Ya Ustadz menyampaikan dakwah, menjelaskan tentang tawakal seperti apa. Bagaimana mengemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan, ini tempatnya. Menginformasikan melalui tempat ini bro, di pojokan sana ada yang butuh air bersih. Yuk kita tancapkan pipa ada air bersih. Sehingga kita bermanfaat buat banyak orang. Bro di tempat sana banyak orang miskin pengen khitan. Semalam mana dapat informasi soalnya kan. Teman-teman
Brigis dan lain-lain, Moderator, XTC dan lain-lain itu, mereka mengatakan sampai ada di antara mereka ini biker pengen khitanin anak mereka minjem riba. Sedangkan kita di MBI punya dokter-dokter ahli khitan. Kenapa kita enggak buat apa khitanan massal? Ya intinya sih khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kita punya dokter yang dokter Lukman kan Masya Allah tahu sendiri. Dok, ada 6 yang mau dipotong, siap? Dia enggak pernah ngomong wani piro, enggak begitu gitu lah. Karena dia tahu ada manfaat. Di sini sih anak banting-bantingan tak mau cari manfaat, Masya Allah. Ya, yeah. Dia ngelihat peluang surga dari wadah yang dia miliki. Ini yang kita inginkan. Nah, kita pengen seperti itu gitu loh. Terinspirasi untuk meletakkan tangan di atas daripada tangan yang di bawah. Ya, dulu Ibnu Hizam pernah datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, aku meminta sesuatu sama Rasul, Rasul memberikan padaku. Sampai 3 kali aku meminta, Rasul memberikan. Cuma beliau mengatakan, "Wahai Ibnu Hizam, sesungguhnya harta itu kayak tumpukan buah yang segar. Siapa sih yang nolak buah segar? Semua orang pengen. Tapi ketahuilah bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah." Nabi bantu, cuma dinasihatin. Karena gak apa-apa kamu minta kalau gak ada. Tapi jangan bersandar kepada manusia. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku pernah merasakan pahitnya hidup. Semua telah kurasakan. Dan yang paling pahit dalam hidup apa? Ketika kita terpaksa bersandar sama manusia. Jangan bersandar sama Allah. Makanya ini ayat favorit yang sering kita baca manakala kita hijrah. Qul huwallahu ahad, betul? Itu kan ayat kalau kita terjemahkan, makanya saya bilang jangan disibukkan sama lagu kalau baca Quran gitu loh. Ya, makna yang dikedepankan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Di situ ayat mengatakan qul huwallahu ahad. Saya masih teringat ketika saya duduk di majlis Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Al-Harabi dan Syekh Salim bin Al-Harabi di tahun 2006 saat itu ya. Ada orang yang bertanya, "Limadza yaqulu qul huwallahu ahad ya Syekh? Walaysa qul huwallahu wahid." Tabassama Syekh, senyum sih sambil mengatakan, "Wallahi ya akhi, la syai'un badal ahad. Walakin ba'dal wahid isnain salahun seterusnya." Ayat di sini jadi ingat itu pernah ada syairnya Ibnu Qayyim, "Wali wahidin kun wahidan fi wahid." Untuk Allah yang satu esakan. Makanya kalau rezeki kita mau gampang, tauhidkan Allah. Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum. Tapi kalimatnya kan ud'uni. Ni ini kan mufrad. Satu, berdoalah kepada aku saja ud'uni. Astajib lakum kan ku jawab langsung kata Allah. Ini yang jadi permasalahan. Banyak orang meminta enggak mentauhidkan Allah. Dia meminta tapi enggak mentauhidkan Allah. Mendua hati, kerugian. Padahal perintahnya sebelum kau katakan Allahus Samad, katakan Allah Ahad dulu, bro. Ini penekanan bagaimana caranya para biker ini mentauhidkan Allah dulu. Karena antum enggak usah khawatir kalau antum sudah kenal Allah, Allah tuh enggak pernah berbuat zalim. Madin fiya hukmuk wa adlun fiya qada'uk, kata Rasul kan begitu. Ya. Takdirmu itu baik ya Allah. Cukup buat aku sudah ketetapanmu, tak ada yang buruk. As'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak. Au anzaltahu atau kau yang fi kitabik. Au alam tu ahadan min khalqi. Ya, dikatakan antaj'alal Qur'ana rabbiya qalbi. Dan seterusnya, demi Allah, Nabi saja bertawassul dengan nama Allah. Diajarkan kita untuk itu. Makanya ketika anda memahami 3 tauhid yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhidnya itu, anda lebih mendalami ketika membaca kitab Madarijus Salihinnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bahwa 3 tauhid yang kita pelajari tentang rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, susunannya gitu kan? Ya, tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Anak susah memahami itu loh. Berapa kali baca buku kitab tauhid itu masih belum nangkep gitu loh. Nah, ketika baca kitabnya Ibnu Qayyim baru ngerti. Ternyata beliau sendiri yang melihat 3 tauhid yang disampaikan sama gurunya dengan 2 kacamata. Beliaulah orang yang mengatakan bahwa tauhid itu 2 dalam sudut pandang dia. Pada hakikatnya 3. Yang mengatakan, dia mengatakan tauhid ma'rifah wal isbat. Dan yang kedua tauhid tolak wal qasdu.
Ma'rifah wal isbat ma'rifatullah wa isbati asma'i. Bagaimana kamu mau kenal Allah kalau enggak paham jobnya? Bagaimana kamu mau menetapkan nama Allah kalau enggak paham bagaimana kerjaannya? Ma'rifah wal isbat. Baru tolab wal qasdu uluhiyah di dalamnya. Oh, pantesan. Nah, banyak di antara kita ini, dan alhamdulillah, dari Akhi Agung dan Ustaz Aldi, kalau enggak salah, sudah diterapkan di Jakarta. Mudah-mudahan di sini bisa didaur ulang nanti. Bisa dicek ulang pendaftaran. Bahwa salah satu syarat untuk menjadi anggota MB itu hafal asma'ul husna. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita ini mengaku muslim tapi enggak kenal Allah. Karena ajib, Sob. Ente meminta kepada Allah yang ente enggak kenal. Menangis lagi. Kayak kenal sama Allah gitu loh. Akhirnya kan beragama pakai perasaan, udah disindir sama ayat kan? Al-Fajr itu. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi. Agamanya pakai perasaan tuh. Kalau lagi digampangin dia bilang Allah Rabbi akraman. Tuhan aku sih akram sama aku. Memuliakan diriku. Tapi kalau lagi susah, Allah kayak enggak demen Rabbi ahanan. Ini kan agamanya pakai feeling. Kalau agama pakai feeling ya kacau. Allah sudah mengatakan ana inda zanni 'abdi bi. Aku ini menurut prasangka hambaku. Ya kalau hambaku mengatakan aku ini baik, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau Anda menganggap Allah kejam, ana syadidul iqab. Ana inda zanni 'abdi bi. Makanya berbahaya kalau kita enggak kenal Allah ini berbahaya. Mulianya para ulama salafus salih kita ini. Ya. Kita mengikuti mereka menjadi salafiyin ini untuk betul-betul mengikuti cara beragama yang baik, mengenal usul salasa. Jangan lelah belajar ini, akhi. Ya, karena tauhid kita ini sampai mati pun kita diajarkan la ilaha illallah. Jangankan yang seger, mayit saja laqinu mautakum la ilaha. Suruh belajar la ilaha, ajarkan la ilaha illallah. Hatta dia seorang syekh. Hatta mereka sahabat radhiyallahu anhum. Berlaku hadis Nabi yang mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Karena ini kan pamungkas orang yang berkata itu kan muslim. Otomatis fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun 'alaikum illa bihaqqil islam. Ini enggak main-main. Jadi antum enggak terkontaminasi karena banyak di kalangan anak muda ini gampang terbrainwash gitu loh. Oleh ucapan-ucapan indah. Nabi sudah informasikan inna fil kalami lasihrun akhi. Dalam ucapan itu ada sihir. Hati-hati, fitnah sihir ucapan ini. Nah, supaya kita enggak terkontaminasi, kalau antum sudah hijrah, tolong jaga beberapa hal ini. Yang pertama belajar. Jangan enggak belajar. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Beda orang yang berilmu dengan enggak berilmu beda. Ya, saya sudah sering sampaikan akhi, itu kapal laut, karam di tengah laut, jangan salahkan badai dan gelombang. Jangan. Badainya tinggi tat, gelombangnya waduh, air masuk ke dalam, itu masalahnya. Sama dengan pergaulan, jangan salahkan teman. Masuk fitnah dalam hati kalian, itu permasalahannya. Kalian tergolong orang-orang yang betul-betul punya masalah. Makanya liyuzhirahu ala dinikuli bukan cuma agamanya, orangnya juga. Warnai, jangan diwarnai. Jangan jadi orang yang berubah. Kita berharap para baker ketika sudah paham agama, mungkin celananya robek-robek. Dia enggak ganti, cuma dia tambal. Ya, karena dia tahu enggak boleh lutut kelihatan ketika sholat. Betul? Dan baker punya gaya sendiri. Jangan gara-gara antum masuk ke MBI sekarang bawa motor pakai gamis. Jangan. Buka-buka nyampenya. Pak polisi juga kalau sudah paham agama, enggak usah ngatur lalu lintas pakai sarung. Tetap pakai baju polisi. Cuma Pak, jangan isbal. Gitu loh ya. Tetap Pak, kalau bisa sebelum azan berkumandang udah selesai dulu ngatur istirahat dulu. Ya artinya males lah ya. Bebas kita mau ngapain, cuma jangan melanggar syariat. Nah, Ustaz, itu kok bisa dilanggar, Ustaz? Ya karena hatinya rusak. Ini yang ingin saya tekankan dengan teman-teman, mungkin ini mesti diperhatikan karena kita ini kan new normal, kembali kepada kehidupan biasa lagi setelah Ramadan, betul? Nah, tolong pahami ada 4 hal yang bisa merusak hati. Ya, 4 hal nih, Bro. Hal yang pertama, ini kita banyak bicara. Allah Karim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah.
Terus kita enggak boleh ngomong, Tat. Gue lagi merhatiin temen gue nih, Tat, udah masuk tanggal 15 Sawal, Tat. Diem aja. Tumben kalem, Bro. Enggak jelas gue. Kenapa? Takut dosa, Tat. Karena kata Nabi, la tuksirul kalam, jangan banyak ngomong. Terusin hadisnya. La tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalb. Wa inna ab'ada nas indallahi al-qalbul qasi. Nabi ngelarang kita banyak ngomong yang enggak pakai zikir. Masuk ke MBI kita nih dididik, ente suka ngomong-ngomong. Lawan ustaz aja bikin stand up dakwah kok. Kita ada TUD, tunggu ustaz datang, di mana kafe penuh kita datengin. Ngomong, tapi kata Nabi, jangan sampai kita ngomong enggak ada zikir. Contoh nih contoh, saya contohkan sama teman-teman di apa biker di mana di kafe Pura ya? Enggak salah ya. Pura kafe ya. Ya. Juga sama teman-teman Veslin dari PSPA itu juga saya sampaikan di 911 kalau enggak salah itu kemarin ya, bahwa apa kita kalau ngobrol ini ya silakan nongkrong itu kan zaman Rasul sudah ada. Dilarang sama Nabi, sahabat bilang di tongkrongan ini kami mengingat Allah. Ya sudah, kalau gitu hakku tarik hakku. Berikan hak jalan, tetap nongkrong, godul basar. Jawab salam dan lainnya ya, diajarkan berarti diperbolehkan. Tayyib. Nah. Ya akhi, antum ngobrol sama teman. Mungkin kalau bahasa kita ini anak motor nih, wah gile bro, gue dipepet tadi, gue gahar, gue nafsu. Astagfirullah, ending itu. Gue lagi nyari dana nih, ya Allah, sampai ini hari gak dapet juga. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Temen dateng, unlimited banget loh, sebentar lagi. Subhanallah, jadi ending itu zikir gitu loh. Jadi antum ngomong apa saja pakai zikir ujungnya. Kenapa? Karena la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan, tertulis dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan, la yastakimu imanu abdin hatta yastakimu qalbu. Wa la yastakimu qalbu hatta yastakimu lisan. Iya. Tidaklah lurus keimanan seorang hamba ini sebelum lurus hatinya. Dan hatinya itu enggak lurus sebelum lisannya lurus. Pada akhirnya kita butuh praktek, bukan cuma teori. Ya, karena agama ini pada akhirnya kan ku'angfusakum wa'ahlikum nar. Bahkan teori dakwah yang diajarkan sama Nabi apa? Aslih nafsak yasluh lakan nafs. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi. Antum enggak usah sibuk sama aib orang. Khalas ya akhi. Tuba liman sagol aibuan uyubin nafs. Beruntung orang yang biasa sibuk sama kekurangan dirinya ketimbang kekurangan orang lain. Ini teknik yang diajar dari zaman sahabat, ya, dan mereka mempraktikkan seperti itu. Tayyib, hati-hati dengan yang namanya bicara. Ini bisa merusak hati, kata Nabi. Ya, dalam riwayat yang dikatakan man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Man kasura saqatuhu kasura dzunubuhu. Man kasura dzunubuhu kana dinar aula bi. Bahaya. Orang kalau banyak ngomong tuh banyak tergelincir. Orang sering tergelincir banyak dosa. Orang kalau sudah banyak dosa, neraka lebih berhak tempat kembali buat dia. Nauzubillah min zalik, ya. Makanya jangan sungkan kalau kita bertemu ucapkan salam, selesai kita katakan afwan. Jangan sungkan, ya. Salaman kalau ketemu ahlan. Gak usah pakai begini salaman. Heran, nama lagi paling pegel orang salaman begini gitu loh. Antum belum sampai dalil mengacungkan senjata enggak boleh. Ini kan senjata kita, betul. Antum enggak ambil, ini senjata laki-laki loh. Apa kabar, Bro? Kata Nabi salaman, Bray. Ini sebelum lepas nih gugur dosa kita ini. Ini pandemi, Ustaz. Emang enggak ngantongin hand sanitizer? Kirimin, Bro, dari Jakarta. Heran, suka bikin cara-cara salaman sendiri ya. Bilang Islam kita kan Islam yang Nabi bawa, bukan Nusantara, betul? Gak ada salam-salam karangan. Udah contoh Rasul dulu juga ada taun, bukan enggak, dan ada penyakit-penyakit yang lain. Nabi kasih bocoran la adwa, enggak ada penyakit yang menular, wala tiarah, udah enggak ada itu yang namanya percaya sama tatoyur. Sudah kitab tauhid kita kurang diulang-ulang nih kalau kayak begini nih. La adwa ya akhi, enggak ada penyakit yang menular. Ini yang ngomong bukan si Udin Portal, betul. Bukan si Dudung Marpawi, bukan Rasul yang bilang langsung. La
dua. Ini enggak kaleng-kaleng. Enggak ada penyakit menular. Cuma teman saya ketular. Tapi kan yang lain enggak, betul? Kenapa? Karena Allah yang menularkan. Allah yang menularkan. Allah sudah mengatakan, man adali waliyan faqad adzantu bil harbi. Siapa yang menyakiti kekasihku, perang melawan aku. Itu kalau corona dengar, gemeter dia itu. Karena kan corona makhluk, betul? Siapa menyakiti kekasihku, perang melawan aku, kata Allah. Berarti kan kita mesti dekat sama Allah, betul? Ya, ketakwaan kita itu mendatangkan solusi. Solusi itu kan umum, bukan cuma materi. Karena kemiskinan dan hutang, bukan. Sehat itu nikmat, ya akhi. Ente jarang kelihatan kemana aja, bro. Lagi nyari rezeki. Rezeki itu diidentikan sama uang, heran gitu loh. Emang sehat bukan rezeki? Emang kita kumpul gini bukan rezeki? Kita bisa belajar bukan rezeki? Udah jangan pakai alasan, jangan dunia mengelabui kalian. Ya, ya tuntut dunia seakan-akan hidup selamanya, tapi juga tuntut akhir seakan-akan kita mati besok, diimbangin gitu loh. Dengan garis bawah, walal akhiratu khairul laka minal. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Yang kedua, ya, hati-hati nih, kita sudah lagi gak puasa nih, ya. Kalau bisa, jangan sampai kita gak puasa lagi. Ya, kalau Sawal, ya 6 hari Sawal itulah ya. Sittan min Sawal, ya. Kasomid dahar, kata Rasul kan, seperti puasa setahun. Hitungan 30 tambah 6, kalau matematik kan 36. Kalau hitungan syariat, 30 tambah 6 itu 360 hari, bro. Ya. Masya Allah, kasomid dahar. Yang bisa lakukan. Tapi ingat, sunnah itu gak mengalahkan yang wajib, ya. Tumben bro, lu gak kerja, gua lagi Sawalan. Lu kok kayaknya gak ke masjid mulu, lemes, gua tinggal 2 hari lagi Sawal nih. Ini orang gimana sih, sunnah merusak yang wajib, ya. Gak boleh, haram hukumnya. Ya salah. Kita jadi takut berbuat baik yang wajib sifatnya karena sunnah sedang kita lakukan, jangan. Ya. Masuk waktu ya, kita lanjutkan nanti insyaallah. Fadhol, silakan. Kumandangkan azan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أيها الصلاة Thank you.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi bahasannya setelah dikumandangkan azan. Ya, racun yang kedua itu dikatakan oleh Ibnu Rajab dalam kitab kitab Tazkiyatun Nafsnya ya. Setelah beliau jelaskan tentang masalah banyak bicara, beliau mengatakan yang kedua itu banyak makan. Kalau kemarin kita berpuasa, landasan iman itu membuat janji Allah indah buat kita dengan puasa. Ya, bu'asamu junnah yastajinnu bihal abdu minan nar. Ya, man soma yawman fi sabilillah ba'da wajbanina sab'ina kharifan. Banyaklah sudah ya. Ya, yang namanya puasa itu betul-betul mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan. Masya Allah. Ya, dia bukan gak mau matiin, bingung matiin, saya paham. Dudukin kawan, dudukin kawan. Orang tua gaptek ya. Iya, gue paham. Rendam ya, rendam. Iya, bebas ngomong hubungan sama keluarga Baker ya. Yang kedua banyak makan. Saya pengalaman tuh ngajar di Grenadia ketemu orang tua begitu, nenek-nenek pada demen main handphone. Saya udah bilang matiin kalau lagi ceramah ya, biar fokus. Mungkin orang tua kayak mau nangis apa yang didudukin tuh handphone, jadi gue mendem sih. Hampir mirip tuh orang tua tadi. Bro, bro, banyak makan bro, hati-hati nih. Karena Nabi pernah mengatakan begini dalam sebuah riwayat hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad itu dikatakan oleh sahabat Miqdam bin Ma'ad Yakrib yang pernah mengatakan bahwa sami'tu Rasulullah SAW yakul ma malabna Adam wi'an sarun min batni bihas bibni Adam luqaimat yatman bihas sarun fa in kana la mahala fa sulusun lit'ami wa sulusun lis-sarabi wa sulusun linafasi. Masyaallah. Kata Nabi, "Ma mala ibn Adam ya'an sarun min batni." Tidak ada bejana wadah diisi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya sendiri. Ini kalau perut bukan bicara fisik gemuk kurus apa bukan ya. Ada orang yang makan dikit kurus. Ada orang yang makan banyak kurus, ada yang orang yang makan dikit malah gemuk macam-macam. Itu mah qadar Allah masya'a fa'ala ya. Saya sudah juga gemuk, banyak sahabat juga seperti itu. Atau yang kurus juga. Ini mah hukum asalnya judulnya perut. Ada orang yang betul-betul memang gak bisa diatur. Maka bahasa Nabi apa? Luqaimat yatman biha salat. Udah kalau makan tuh luqaimat, luqmah. Luqmah kan bahasa Arab segenggam. Segenggam, kalau orang Arab tuh kalau makan mandi itu kan nasi gini. Gitu kan, segenggam, luqaimat yatman biha salat. Gitu ya. Asal sekedar menegakkan tulang ekor kita. Makanya dibilang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya. Tapi kata Nabi, fa in kana la mahala. Kalau seandainya memang dia enggak bisa segitu kurang, la mahala. Enggak ada masalah. Cuma diingetin, tolong, tolong. Perut itu dibagi tiga, bro. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat napas. Jangan gara-gara makan, minum, muntah. Jangan gara-gara makan dan minum, apa enggak bisa nafas di pojokan megap, kayak mujair kurang air. Jangan. Atau jangan angin semua juga bertahak mulu, kita ngobrol. Jangan. Tetap diatur. Tuh. Ente yang paham deh. Jangan sampai makan itu enggak bisa bikin kita hidup nyaman. Bikin hidup nyaman. Kenapa? Karena orang kalau enggak memperhatikan ini bahaya. Nah kemarin kita merasakan nikmat kan. Ya Allah, puasa itu wallahi wa antasumu khairun lakum ya. Puasa itu baik buat kalian tuh betul. Apalagi kita menegakkan syariat buat kita nih yang biasa ngajar pagi Ramadan, ya kuncinya sahur jangan makan banyak. Dan Nabi sudah mengatakan, nikmat suhur at-tamar. Tasahru wala bit-tamar. Tasahru wala bit-juz'in mimma. Sahurlah kalian walaupun dengan sebutir kurma. Jadi kalau antar ustaz kita ngomong gini paham. Kita ngomong sama ikhwan, sahur satu kurma. Mati dong gitu. Ya Nabi yang nyuruh anda cuma nyampein doang gitu kan. Dan anda praktekin itu betul.
Karena ternyata korma ini mencukupi gizi. Bak sepiring makan nasi dengan lauk lengkap loh. Masya Allah. Karena lambung kita ini kan sensitif. Kalau barang masuk kerja. Nah kalau kerja kan butuh air. Antum sahur berat makannya. Itu pagi megap antum kayak mujair tadi kurang air loh. Suplai air gak masuk betul. Oh berat akhi. Tapi demi Allah ketika kita makan ringan. Sahur betul-betul Nabi mengatakan. Apa? Targetnya itu bukan masalah kenyang. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat mendoakan orang yang sahur. Oh, Masya Allah. Dan gak ada orang mati gara-gara sahur sedikit. Gak ada. Makan siang gak makan, ditarik sore nanti kita buka. Itu pun ada yang namanya takjil, ada yang namanya iftar. Bertahap. Supaya jangan banyak makan dan terasa nikmat Ramadan kan. Hidup ekonomis loh, gak ada orang miskin zaman Ramadan loh. Karena Nabi sudah mengatakan bahwa orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Fariha idza aftar wa fariha idza laqiya rabba. Bahagia ketika menjelang berbuka. Cuma itu kan Ramadan, sekarang enggak. Makanya jangan sampai enggak dilakukan. Kalau kejar target cari pahala Ramadan, demi Allah ahi, enggak ada bulan-bulan lain yang pahalanya sebesar Ramadan. Enggak ada. Tapi hikmah di balik puasa itu yang mesti diterapkan. Makanya tawarannya apa? Puasa ayyamul bid 3 hari setiap bulan. Puasa Senin Kemis 8 hari setiap bulan. Puasa Daud itu yang paling berat sudah. Tad, teman aneh ada yang 40 hari puasa tad. Tanya nabinya siapa? Karena yang puasa 40 hari itu Nabi Musa. Nabi Muhammad gak pernah. Kecuali ente membunuh. Kecuali ente berzina. Ya, kecuali ente berhubungan intim ketika Ramadan. Ada kafarat nantinya. Berbeda babnya. Tapi kalau puasa sunnah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Yang sunnah menghiasi yang wajib membuat Allah jatuh cinta. Law kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yubtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Kan kujaga telinga yang dengannya dia mendengar, kan kujaga mata yang dengannya dia melihat. Kan ku jaga tangan, kaki yang dengan dia menyentuh dan dia melangkah. Wa idza sa'alani la'udiyanna. Kalau dia minta kan ku beri. Wa idza sta'adani la'udiyanna. Kalau dia minta perlindungan kan ku lindungi. Itulah hakikat sunnah menghiasi yang wajib. Masya Allah. Jangan sampai enggak lakukan yang sunnah. Tapi ingat. Sunnah itu menghiasi yang wajib. Bukan merusak yang wajib. Tumben bro kerja semangat hari Senin. Aku lagi puasa makin semangat. Begitu harusnya. Jangan jadi orang yang ngedrop sampai lemes di pojokan ngatin orang gerayak, royok. Tuh ngapa? Oh, puasa, bro. Jadi senep mukanya gara-gara puasa. Jangan ah, ya. Tolong nih, hati-hati banyak makan bahaya. Ya, timbulnya kita lemes, malas beraktivitas, ya. Akhirnya berat badan yang disalahin. Karena kegemukan ini, khalas, akhi, enggak ngaruh. Ya, makanya nikmat itu disyukuri. Caranya bagaimana? Berbuat yang baik. Itu syukur nikmat itu salah satunya apa? Dengan kesehatan kita berbuat baik. Sihat taka qobla sakomi. Ada masa sakit kita nanti kan. Mumpung lagi sehat, maksimalkan berbuat baik. Allah akan berikan kesehatan berlipat ganda buat kita insya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga. Ya ini berlebihan dalam bergaul. Ini saya tekankan ini karena memang penting nih. Di dunia baker ya. Kita pernah bahas di beberapa tempat tentang ini. Cuma sengaja saya ulang pada perjumpaan kali ini. Karena saya khawatir nanti. Ada orang yang gak malu berkamuflase dengan agama untuk menyelamatkan dirinya dari fitnah yang ada. Tapi sifatnya ego gitu loh. Agama jadi alasan. Ada istilah tadi, afwan akhi, waktu mau minjem dandan sampai keren banget, nyisir mulu. Lu mau kemana bro dandan, gue mau minjem gitu ya. Giran ditagi, afwan akhi dan lain-lain. Ini kan, tuh, jadi nanti istilahnya itu kan populer di masyarakat gitu ya. Karena khawatir sekali malah menimbulkan fitnah. Karena penampilan kita sudah syar'i. Gitu ya, akhirnya kesian yang syar'i yang lain nih. Gara-gara ulah tingkah laku kita, orang a priori dengan apa yang kita lakukan. Berlebihan dalam bergaul. Ada 4 model pergaulan, kata Ibnu Rajab dalam kitab Tazkiyatun Nufusnya itu. Beliau mengatakan, pergaulan yang pertama, orang yang bergaul seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ente butuh makan, cari makanan yang sehat dan bergizi. Bergaul juga sama. Cari teman yang memberikan manfaat. Ya, dan ente pun bermanfaat buat dia. Karena dalam muamalah itu jangan cuma pengen didengar, sekali-kali mendengarlah. Ya.
dalam bergaul gitu, orang senang kalau keluh kesahnya didengerin. Jangan didominasi, kita pengen didengar mulut, jangan. Jangan. Maka dalam etika ta'lim itu kan, ujung-ujungnya siapa yang mau bertanya, ada dialog gitu ya. Kadang kita harus didengar dan kadang kita harus mendengar ya. Cari teman seperti mengkonsumsi makanan bergizi ya, bermanfaat insya Allah. Yang kedua, ya orang yang bergaul dengan kelompok orang yang seperti orang minum obat. Ya, baiker, cari teman-teman yang betul-betul kalau kita sakit dia memberikan obat sama kita. Tapi kan hidup gak minum obat mulu, betul? Kayak kita berteman sama ustaz, berteman sama ulama, bagus. Ya, kita lagi sakit datang ya. Cuma kalau tiap hari depan ustaz, depan ulama, kebak juga, betul ya? Karena kan apalagi kita baiker, gaya kita ini gak nyambung kadang-kadang ya. Gaya kita ngomong, kadang-kadang kita ini di pusat saja ini bikin judul aja di fitnah gitu loh. Karena bahasa judul baiker ini kan macam-macam ya. Ya apa, bobok kenal pot lah, jatuh bego, betul ya? Dan lain sebagainya. Itu kan cuma para baker yang paham. Maka saya suka bilang, udah. Ya ini yang paham baker, cuma baker gitu loh. Ini alhamdulillah nih, nyari semua teman-teman dari chapter di Indonesia pada hadir semua nih. Masya Allah, menyaksikan kegiatan kita. Makanya saya bilang teman-teman baker, khususnya MBI ini, tolong online ini jangan dikurangin. Online jangan, udah antum gak usah terbebani. Ini belajar gratis, udah tenang. Ilmu diumbar. Ini zaman seperti ini antum butuh nasihat. Kalau enggak antum futur nanti. Ujung-ujungnya merasa senior dalam hijrah kan bahaya sekali. Waduh, ya, hati-hati. Ya ada orang yang memang bergaul seperti mengkonsumsi obat. Perlu obat, perlu. Cuma kan enggak bisa tiap hari kita minum obat. Sesekali. Nah, kajian juga begitu ya. Dalam sebulan jangan sampai kosong. Terus makanya saya kencang kalau lagi di Jakarta, di Bogor itu ada langsung pagi, saya live sengaja. Ya berbagi ilmu lah. Sambil belajar dan mengajar tentunya. Yang ketiga, ada kelompok orang yang bergaul yang dengan mereka itu berarti mengkonsumsi penyakit. Nah, antum bergaul dengan orang tuh yang memberikan penyakit. Perlahan-lahan antum tergerogoti gitu loh. Enggak mendatangkan kebaikan, hati-hati akhi. Orang yang berteman dengan tukang minyak wangi walaupun enggak beli kebagian wangi loh akhi. Seperti antum juga bergaul dengan tukang abu, antum akan kena debunya. Hati-hati dalam bergaul. Al-mar'u 'ala dini khalili. Orang tergantung agama temannya. Apalagi orang yang hijrah. Ya kan orang yang hijrah apa? Suruh belajar, suruh kenal sama ulama. Jangan yang makan minum yang syubhat apalagi yang haram, berteman dengan orang soleh. Siapa orang soleh? Ya, antum ini orang soleh semua. Ini perkumpulan kita ini jangan sampai jarang-jarang, harus sering bersilaturahim. Tahu di antara kita lah. Atau jangan cuma kumpul di sini. Harus tahu rumah teman masing-masing. Karena kalau antum buka sirahnya para sahabat, enggak ada sahabat yang enggak tahu rumah sahabatnya. Enggak ada sahabat yang enggak tahu rumah gurunya, rasul dan lain. Mereka saling tahu. Bahkan banyak riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan menziarahi sahabat yang ada di pinggiran kota yang jauh. Fadhal. Apalagi di ahlul ilmi. Oh, Masya Allah. Antum punya Ustaz Abdullah Amir Maratan, Masya Allah. Banyak Ustaz-Ustaz lain di sini. Datangi, tengokin. Ilmu itu dijemput, bukan ditunggu. Ini blonjor depan. Kalau ngapain gue lagi nunggu ilmu? Siapa lu kan gitu. Ilmu ditunggu. Angkot kali ditunggu. Samperin, akhi. Masya Allah. Kalau biker tuh gak ada keluh kesah masalah jarak. Ana dulu kan sengaja kalau Alvin ngatur jadwal tuh, Ustaz Subhan ini, Ustaz Subhan ini. Ana datengin walaupun jauh. Tiap hari 250 kilo dulu Ana kalau kajian itu ya. Tiap hari itu. Makanya motor bekas Ana jangan dibeli. Ya, sian tuh motor gitu. Tapi yang ini boleh bro, lagi jual beli. Ya, itu Masya Allah. Ana balas sekarang, Ana gak lagi jemput apa ya, jemput antum. Fadhal yang mau datang ke rumah. Jauh tak, kurang ajar ya betul-betul. Gitu udah bagi ilmu lepek-lepek. Tiap kajian hujan yang pakai Nabi Isa. Kita benar-benar, waduh, ngajar dalam kondisi seperti itu. Ingat waktu kita lagi di mana Riau bro ya? Oh, Masya Allah. Itu kita di Riau, kalau gak salah itu hujan-hujanan. Datang ditunggu sama jamaah. Waduh lepek, minjem baju meletet. Waduh. Mana warnanya biru telur asin lagi. Sampai segitunya ya gak apa-apa, kita pertontonkan bahwa memang begitulah cara kita mendakwakan manusia. Cuman hukum asalnya ilmu disamperin. Antum sih pakai motor enak, Imam Bukhari jalan kaki akhir. Mencari 1000 guru gak tanggung-tanggung. Ya, kita mah tinggal tarik gas doang, masih bilang aja, masih bilang macet. Masya Allah.
ya. Makanya hati-hati nih. Ya, demi Allah, cari teman bukan seperti mengkonsumsi penyakit yang bertahap merusak kita. Teman yang baik itu sodiku kaman abgak laman alhaqa. Teman kamu itu teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Teman yang sedih kalau kamu futur. Ya, antar teman ini kita kenal begini bukan kebetulan, akhi. Bukan kebetulan. Emang sudah suratan takdir kita bakal ketemu begini. Enggak ada yang kebetulan, enggak ada. Makanya kalau memang bisa mengambil kebaikan, ambil. Ini penyakit, jauhkan. Ada teori usul fiqh yang mengatakan darul mafasid muqaddamala jalbil masalih. Kalau memang buruk, jauhkan, lebih dikedepankan mencegah ketimbang melakukan kebaikannya. Nah, dan yang paling fatal apa? Berteman dengan kelompok yang mematikan. Maksudnya apa mematikan di sini, Ustaz? Iya, antum tahu resikonya rusak nama antum. Jangan. Ya, tapi jangan lagi memutus silaturahim. Karena dalam teknik dakwah itu kan Nabi mencopot gelar kerasulannya kan di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Kenapa pakai bahasa saya mencopot gelar kerasulannya? Karena beliau mengatakan gini, "Law kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakin sahibukum hadza khalilullah." Beliau mengatakan begitu kan? Kalau boleh aku memilih kekasih, ku pilih Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi kan sahibukum hadza, sahabat kalian ini. Beliau enggak mengatakan walakin nabiyukum hadza, rasulukum hadza, sahibukum hadza. Sahabat kalian. Ini kan teknik yang jangan lupa. Jadi kan mad'u kita tuh sahabat, akhi. Makanya saya bilang sama Kak Agus ya, ini di MBI ini di Bandung, ini beker-beker yang di pinggir jalan, Gojek apa rangkul. Bukan anak madrasah dijadiin beker. Akhirnya yang biasa hatam sepekan sekali jadi beker 2 bulan lupa naruh Quran, betul? Heran gampang banget jadiin orang ustad gitu ya, jangan. Udah ustad diambil ilmunya jangan jadiin beker, akhi. Ustad dimodalin jadi beker gimana sih? Ya berantakan semuanya. Akhirnya waduh ustad, anak lupa ngaji nih tuh kan lo. Antum tanggung dosa. Ya, mandalla ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Orang menunjukkan kebaikan berpahala sebanyak orang yang berbuat baik. Pun sebaliknya orang mencegah kebaikan melakukan dosa orang yang berbuat kemaksiatan. Hati-hati ini ya. Jadi teman yang seperti itu. Intinya ya kita coba rangkul nih teman-teman. Di sini kan geng-geng motor banyak. Masya Allah ya. Kita bangga dengan teman-teman dari Brigis, Moonraker, XTC, FBR. Sampai kemarin satu darah semalam ada datang ya. Belum semua. Tapi saya bilang sama teman-teman yang bantu jadwal. Anak gak mau ke Bandung kalau gak ketemu sama Baker. Anak pengen langsung. Kalau datang ke masjid sudah banyak ustaz lah. Anak, mereka lebih layak untuk dituntut ilmunya. Tapi kalau ke bawah ini perlu dirangkul. Karena demi Allah yang paham Baker itu cuma Baker. Ada bahasa-bahasa yang mungkin memang Allah takdirkan harus melalui kita. Betul? Gak apa-apa. Nanti setelah mereka kenal agama dengan bahasa kita ini. Kita giring atau tuntut ilmu nanti kemari. Ya kemari, kemari, kemari gitu. Kita arahkan sama mereka. Diberikan dasar, pondasi yang sama untuk menggapai ilmu yang mulia. Karena ketika Nabi perintahkan sahabat Mu'az datang ke negeri Yaman dalam mendakwahkan manusia, itu kan persepsi yang disamakan. Falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama disampaikan syahadat. Kenali Allah, kenali Nabi Muhammad, kenali Islam dulu. Ya, sampai mereka tahu kenapa ente mau berdakwah bakal ngomong qala Allah wa qala Rasul. Pokoknya sahabat bakal ngomong tentang Islam, inna dina inna Islam, betul? Sekarang kalau yang diajak ngomong belum kenal Allah, belum kenal Nabi Muhammad, belum kenal Islam, ente ngomong sama tembok. Dalam dakwah ini kan kul hatu burhanakum, berikan dalil, betul? Agama enggak bisa pakai prasangka. Nah, kalau antum belum cukup dalil, dakwahkan dengan tingkah laku itu paling baik, akhi. Ini kan enggak banyak orang semangat pengen mendakwahkan kebaikan cuma enggak tahu dalil. Habis orang dihantam, akhi. Antum ini gak begini caranya, akhi. Haram, akhi. Dalilnya apa? Bentar, telepon Ustaz. Ustaz, ngomong nih. Ustaz, sudah ngomong. Wah, ini ketoprak kalau gak pakai bumbu kacang begini nih, betul ya? Jadi saru sama kupat tahu nih, betul ya? Ustaz diadu. Kasih itu kok gak paham. Sama judul itu suka rasa itu, bro. Kadang-kadang orang mau, Tad kajian tempat anak, Tad. Insya Allah tanggal hari, apa yang kasih tau gitu. Ya, ya. Tad judulnya apa? Judulnya apa? Apa yang mau disampaikan? Ustaz apa gak tahu di sono gimana? Ini kadang-kadang suka nyeksa Ustaz di orang. Ya, tajib.
Nah yang keempat, nah ini anak muda nih, ya penyakit kita nih, nah, ya di motor banyak yang kita lihat, hati-hati bro, racun hati itu banyak memandang. Ya kalau bahasa Nabi itu dalam riwayat At-Tabrani, Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak juga mencatat ini, di kitab Adawa-Dawa ada ini. An-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghaddu basarahu lillah aw rasahu halawatun yajidha fi qalbihi ila yawmi yalqahu. Nabi pernah mengatakan begini. An-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Bahwa pandangan itu adalah panah beracun iblis. Hati-hati akhi, kalau di apa penyair itu suka mengatakan di ekor mata kita berjanji. Ya, ini mata masya Allah. Makanya Allah bilang, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu mata yang berkhianat. Allah tahu hati yang berbisik. Hati-hati, bahkan masalah ain saja banyak ini urusan ain. Hati-hati. An-nazru sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan itu adalah panah yang beracun yang iblis miliki. Maka dikatakan faman ghadda basarahu lillah. Orang yang menjaga pandangannya lillah untuk Allah, aurasahu halawatun yajidha ila yaumil yalqahu. Allah akan berikan warisan penjagaan pada matanya sampai ketemu sama Allah. Ya, di sinilah hikmah di balik kita nikah loh. Ini apa Jones jangan kelamaan ente. Jones jomblo ngenes. Ya. Yeah. Heran, enjoy jadi Jones ya. Perempuan lebih banyak masih susah milih juga, masya Allah. Berdosa aja boros pulsa ente betul-betul ya. Ini namanya apa? Biker wifi. Gak boleh ngeliat yang wifi nanya password. Ya Bismillah, akhi, nikah lambang kemampuan nih. Bulan Sawal belum habis nih. Sunnah kita nikah bulan Sawal. Udah, tembak aja dulu. Nah, kan bahasa Baker, gas aja dulu, curhat belakangan, betul? Karena memang apa kata Rasul kan apa namanya nikah itu kan sunnah beliau kan. Ya masar sabab manistatu aminkumul ba'af wal yatazawwaj. Hei pemuda yang sudah mampu nikah, nikah. Dan nikah itu lambang kemampuan. Jadi ente mau ngomong, mau bekoar, mau ngepot, mau miring, narik 120 sampai 200 km per jam, ente belum oke. Okay. Ya. Ya kenapa? Karena Nabi mengatakan bahwa ya ma'asyar sabab manistato aminkumul ba' yang mampu menikah, menikah ente belum mampu. Lambang kemampuan itu jadi imam, mimpin. Jadi arsi bisa, masa jadi imam rumah tangga enggak bisa. Nah. Bela-belain minjem motor asal jadi RC, betul ya? Minjem pulus buat kita bayar mahar dong. Ya, bismillah nih, hati-hati pandangan mata itu merusak hati ya. Makanya ghadul basar itu penting. Nah, itu bro ya, empat racun hati itu jangan salah, itu membuat kita ini menjadi orang yang salah. Ya, makanya kita gak pengen nih di MBI jadi orang-orang nih yang malah mengambil keuntungan. Berpikirlah memberi bukan mengambil. Ya, karena orang hebat itu meletakkan tangan di atas daripada tangan di bawah. Ya, semoga sepintas bahasan ini menginspirasi kita untuk bisa berdialog panjang setelah ini. Silakan atau mungkin antum mau sholat dulu silakan. Kita bisa atur jeda atau sebaiknya antum nih. Tapi bahasan anda sudah sampai. Yang mau ditanyakan silakan. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman kalau yang mau bertanya kita kasih dulu. Silakan Ibu. Dong. Ini mumpung Ustaz di sini, niar-niar. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah. Ustaz ini saya mau apa? Bertanya mengenai apa kan kondisi sekarang kan pandemi Ustaz ya. Iya. Jadi ada beberapa grup-grup saya itu enggak sih WhatsApp grup tuh muncullah orang-orang yang tadinya mereka tuh saya tahu orang ini mengaji Ustaz ya. Tadi Ustaz bilang apa katanya jangan terlalu berharap dengan manusia. Iya. Nah, akhirnya suatu saat
si orang itu coba masuk ke saya untuk minta pertolongan. Nah, jadi selama ini si orang ini tuh ngaji tapi kayaknya dia nggak nyampe si ilmu tauhid itu apa gitu kan, bergantung hanya kepada Allah. Iya. Tapi akhirnya ngejar-ngejar ke setiap orang kan gitu. Cari apa lah kategori macam keuntungan. Belum berharap. Iya, iya. Nyender sama orang lah ya. Ya, jadi maksudnya untuk gimana caranya supaya nggak nolak atau gimana? Akhirnya anda paham. Tapi barakallahu fiik. Iya. Ya, dia bilang, Ustaz, kalau ceramah pakai baju koko dong. Kan naik motor barusan, Bu, saya, Bu, ya. Jadi kalau di baker gini nih, Bu, ya. Makanya ini kan kajian khusus baker cuma di live-in. Ya, supaya tahu bahwa dalam penampilan apapun yang kita sampaikan harus syariat. Kulha tubuh, ha? Nakum, insya Allah. Ya. Intinya, kalau kita berjumpa dengan orang yang seperti ini antum ada peluang. Amar ma'ruf, nahil. Antum bisa tarik tangan dia ngomong berdua, jangan depan orang aku kesinggung. Jelaskan seperti yang saya sampaikan tadi, akhi. Dulu zaman Nabi juga ada sahabat yang minta 3 kali sama Nabi, 3 kali dikasih. Karena layak diberi. Ya, karena kita kan rantai kehidupan buat orang lain, betul? Tapi sambil diingatkan, boleh sekarang ente gak dikasih. Satu saat ente yang bakal ngasih. Ya, saya gitu, kalau saya ada satu anak yatim, saya nasihatkan sama anak yatim. Yang yatim bukan kalian, banyak ulama yang yatim. Tapi dia memberikan ilmu kepada manusia. Sekarang anda diberikan syariat. Yang memberi anak yatim itu adalah pahala. Diberi sama kalian. Ini rantai kehidupan. Cuma tanamkan dalam diri kalian bahwa satu saat kalian yang bakal memberi nanti, insya Allah. Gitu ya. Nasihatnya seperti itu. Kalau dia bakal kesinggung ditarik, jangan bosan ingatkan dengan kata yang indah. Lisan. Kalaupun tidak, tolong jangan bosan mendoakan saudara kita tersebut. Karena waktu nanti yang bercerita, kapan hidayah datang kepada dia, Allah yang tahu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Wallahu a'lam. Naam. Tayyib. Ada lagi teman-teman? Tuh. Pak Aziz sangat. Pak Aziz sangat. Tayyib. Nah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ya sekedar minta nasihatnya Ustaz, dimana seringkali kita tuh mengalami di perjalanan apalagi lagi macet gitu ya, kadang lagi macet-macet itu orang kan pada turun kaki, nah, terus kita nggak sengaja ngelindas kakinya gitu. Udah kita baik-baikin minta maaf, malah motor gitu malah tendang batu kanan anak lihat gitu malah lebih galak Ustaz. Tipsnya kita biar bisa sabar gitu atau nasihatnya Ustaz ngadepin apa panas kali ini susah atau bantu diajak. Ya, siap-siap. Ya, gitu aja Ustaz. Iya. Bro, emang di jalan ini kalau kita enggak nabrak kita ditabrak, Bro. Di jalan itu enggak semua orang benar, enggak semua orang salah. Makanya fungsi MBI ini merubah karakter biker untuk bisa memiliki maklum bahwa Anda hidup di tengah manusia yang tidak maksum. Ya. Siapkanlah maklum yang lebih banyak ketimbang kesalahan yang orang lakukan gitu lah ya. Ya udahlah, udah terlalu sering kita ini ngegas. Karena kan karakter biker kan tergantung CC, tergantung karakter motornya juga. Ada sebab bilang, kalau anak 2 tak gampang ngegas, orang ngomong, gitu ya. Anak 4 tak agak ngayun, gitu ya. Anak mogel lagi. Anak mocil dan macam-macam lah ya. Nah, anak sih selama lebih dari 20 tahun anak di dunia motor ini, anak lihat sekali itu karakter itu gitu loh ya. Karena ya mudah-mudahan itu masa lalu lah sudah ya. Intinya sih memaafkan itu kan mulia. Antum udah tahu begitu tinggal bilang maaf, jangan liatin muka dia tapi jadi. Kalau antum di posisi dia juga ngegas, udah dilindas diliatin lagi kan. Ya, ya minta maaf lah. Intinya minta maaf, kalau perlu dikisos antum dilindas lagi gak apa-apa. Istilahnya ya. Tapi gak bakal sampai ke sono kok insya Allah ya. Cuma ya, apa ya, intinya siapkan maklum lah. Siapkan maklum, jangan sampai terpancing. Ya. Karena buat antum sebenarnya gak ada dosa, karena bahasanya gak sengaja. Ya kan terangkat catatan dosa sampai orang itu sengaja. Antum kan gak sengaja, qadar Allah. Mau bilang apa, ini pas nih.
Kodaro lo pas nih ya. Enggak sengaja ngelindes. Bukan ngincem, emang bukan ngancem kelingking dari tadi emang nih. Ya Allah a'lam bisawab seperti itu. Nah, baik barakallahu. Ada lagi silakan. Iya. Terakhir ikhwan sebelum kita salat Isya. Naam. Baik. Nah. Oh, nyindir pakai status. Laki perempuan nih. Laki-laki. Taib-taib. Nah, ya. Anda suka bilang, akhi, laki-laki itu jangan jadi sosialita gitu. Karakter laki-laki itu simpel. Makanya suka dikomplain sama istri, betul? Istri ngomong, kamu gini-gini, kamu gini. Tolong kamu gini-gini. Jawabannya, oke. Gitu. Sekarang, toyib. Gitu. Atau, itu laki-laki gitu loh. Gak banyak ngomong. Laki-laki itu bukan nyindir di sosial media. Tegur. Laki itu negur. Apalagi baker, jangan baper. Kok jadi baker baper? Memang harus jadi baker, mendingan gitu loh. Ceplok batok, tapi memang ini karakter, mau bilang apa. Ya. Makanya demi Allah, akhi. Khawatirnya kalau di status itu kan melebar. Kalau bisa kita kan menutup aib, bukan mengekspos aib. Ini salah sekali. Ya, tegur dengan baik-baik, akhi-akhi. Kalau memang antum masalah sama ana, tegur ana langsung. Ana manusia. Pasti berbuat hilaf dan salah. Ingetin ana. Masya Allah. Ya, tegur langsung orangnya. Jangan dibalas lagi dengan status. Ayo kan banyak pemirsa. Ulah gak ada masalah nih, bro. Ya, intinya sih cepat selesaikan permasalahan. Karena jangan sampai cara kita menyelesaikan masalahnya kayak memancing koalisi. Dulu zaman Nabi itu ada yang datang, bro. Ada yang datang ke Rasul, ngajak Nabi berkoalisi. Yang satu bilang, ya Rasulullah, fulan kata wa kata, fulan kata wa kata. Yang satu bilang, lah. Fulan kata wa kata, fulan kata wa kata. Apa kata Nabi? La tuhadisu ba'dukum ba'din. Fa inni uridu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadar. Ya ana enggak pengen ente ngomong begini, dia ngomong begini. Sudah. Ana ini pengen besok keluar ketemu ente tuh hati ana bersih. Jadi tegur, selesaikan. Jangan sampai didiemin. Masih kalau ada teman yang baper, yang apa, yang gini nih. Mungkin ini omongan ustaz nih ceplok batok nih. Ada yang kesinggung, ingetin siapa? Kita tegur langsung. Sorry bro, kalau ada ucapan yang salah, ya beginilah cara menyampaikan. Ilmu memang seperti itu. Ya kalau memang yang disampaikan kalau Allah wa Rasul ini hidayah, alhamdulillah. Jangan jadi bapernya gitu loh. Kok baker jadi baper? Aneh ya. Makanya sosial media, handphone yang kita miliki, gadget yang kita miliki, ini posisikan pada manfaatnya. Buat bermuamalah, bukan buat main singgung-singgungan, main hantem-hanteman, sampai ngebuang waktu percuma. Allahumma amin. Semoga manfaat insyaallah ya. Wassallallahu Nabi Muhammad wa tatubkan kafaratul majlis subhanallahi wa bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.